bisa ngasih gue uang tanpa ada rasa sayang. Sabar ya, namanya juga orang tua. Hahaha, cepet guys, yuk. Lagi, gue lagi males nih ngeladenin lo. Jadi jangan ganggu gue. Sebenernya kamu itu anak baik. Tau apa sih lo sama-sama tentang gue? Jika orang tuamu sibuk, bukan berarti mereka tidak sayang padamu. Tetapi mereka sedang berusaha untukmu. Berusaha mencari nafkah untukmu. Mencari kebutuhanmu. Bahagia itu satu paket. Gak ada yang bakal nerima kesedihan tanpa kebahagiaan. Jadi kamu cuma butuh semangat, oke? Oh iya, ngomong-ngomong cita-citamu jadi apa? Dulu sih gue gak tahu mau jadi apa. Tapi sekarang gue pengen jadi penerusnya Pak Habibie. Atau enggak, jadi penulis. Penerusnya Pak Habibie? Pak. Iya, kan Pak Habibie kan bisa buat pesawat yang bisa diapung Jerman. Masa kita sebagai generasi muda cuma bisa diem, terus juga nikmatin itu aja. Apalagi orang tua gue itu meninggal gara-gara kecelakaan pesawat. Gimana kalau kamu coba buat suatu karya yang bisa booming di kalangan remaja? Tapi gue gak punya inspirasi. Inspirasi? Aku
punya inspirasi. Coba kamu lihat anak yang nggak punya pendidikan. Maksudnya dia tidak punya biaya untuk membiayai pendidikannya. Tapi dia tetap berusaha untuk mendapat pendidikannya dengan kerja kerasnya. Akhirnya dia dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Dia dapat menjadi, dia dapat membuat suatu karya yang bisa booming di kalangan remaja, bahkan seluruh dunia. Apa ya? Gimana kalau buat lagu? Lagu? Musik, terutama lagu, kan juga banyak digemarin di kalangan masyarakat. Apalagi remaja, pasti booming banget dengan penyampaian yang enjoy dan bermoral. Boleh, boleh. Aku tunggu karyamu ya. Oke, siapa takut? Sesaat piringnya perlahan hancur, maafkan aku.